跟他是把自己的那个当把自己把自己用别的说法来讲，这查拉我养过来这把你我我怎么比用人比不来？Jadi secara banyak golek cepat itu awal mulanya itu diambil ceritanya itu dari wayang minak. Wayang minak. Nah, wayang minak itu adalah babonnya itu dari Arab. Dari Arab. Nah, ceritanya itu mengambil cerita dari Baginda Amir dan Baginda Umar. Baginda Amir, Umar, terus Umar mati. Nah, terus tekaninku wong aku menak saya ngrono. Lah wong aku menak saya ngrono itu adalah pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi. Jadi itu kan punya saudara yang namanya Abdullah. Abdullah terus Sayyidina Hamzah. Nah, itu Sayyidina Hamzah itu Baginda Amir itu. Baginda Amir. Itu adiknya Abdullah dan Abbas. Adiknya. Nah, Abdullah itu yang menurunkan Kanjeng Nabi. Nah, terus dulu itu kan yang namanya cerita itu kan dari mulut ke mulut, terus dari pedagang, dari seniman dari luar masuk ke tanah Jawa. Nah, terus di tanah Jawa itu terdengar oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, bahwasannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu menyebarkan luas dengan ya, agama Islam itu dia itu enggak mau menentang dan budaya dan adat. Itu ceritanya bagaimana? Harus bagaimana saya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, jangan sampai orang Jawa itu sakit hati. Karena apa? Islam masuk di tanah Jawa itu bukan mengislamkan Jawa, tapi menjawakan Islam. Jadi agama Islam itu biar diketahui oleh masyarakat tanah Jawa. Nah, dan itu Kanjeng Sunan Kalijogo menceritakan wayang itu ceritanya cerita menak. Menak babatnya babat Islam. Itu terus. Nah, turun-temurun ke sini sampai ke sekarang itu makin lama kan makin kreatif dalang-dalang itu, makin kreatif. Lalu itu terus ceritanya itu mengambil dari cerita babat tanah Jawa. Babat tanah Jawa dari Ken Arok, terus dari Raden Sanjaya, Kertarajasa dan lain sebagainya. Nah, itu terus lama kelamaan itu digemari oleh masyarakat tanah Jawa. Nah, itu hasilnya Kanjeng Sunan Kalijogo seperti itu. Nah, cerita itu masyarakat tanah Jawa itu senang. Nah, itu. Nah, setelah sampai sekarang itu yang ada wayang golek itu terbatas karena itu kan kesenian daerah, bukan kesenian nasional. Itu yang ada itu di Brebes, Tegal, Pemalang, terus Batang, Pekalongan. Hanya itu. Yang lain itu nggak ada karena itu seni daerah itu. Tapi air-air ini itu yang kalau dibanding dengan wayang kulit itu ceritanya itu mudah ditangkap oleh masyarakat itu wayang golek. Karena bisa cerita babat Pekalongan, babat Batang, babat Brebes, babat Tegal itu bagaimana. Itu ceritanya. Nah, apabila cerita yang namanya sejarah itu Pangeran Diponegoro itu bisa buat untuk cerita Asentot Pagirotejo, Cutnyadin dari luar Jawa sana. Nah, itu untungnya dalam wayang golek itu di situ. Ceritanya itu bisa mengambil cerita dari babat desa per desa, pemanin di Sondoro, bisa yang ono Doro kebiye, yang kembali keting kebiye, nah, itu. Jadi akhir-akhir ini wayang golek sendiri itu dilakukan dalang yang lain dengan yang lain itu berbeda, berbeda. Pokoknya dalang saya itu caanya itu lain dengan Pak Haji, itu caanya lain. Pak Haji menceritakan seperti ini, kreasinya seperti ini, garapannya seperti ini. Terus mungkin dalang yang lain, sorry, itu garapannya lain lagi. Itu terus dari Tegal, Barek, terus Ratno itu lain lagi. Mungkin Barek itu kreasi sekali itu. Pakai musik jazz, pakai terbuang dan lain sebagainya. Itu.
Nah, akan tetapi masyarakat Jawa ini ya, butuhnya butuh cerita-cerita. Jadi yang digemari masyarakat itu ceritanya betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pokoknya Babat Pemalang, terus Pangeran Benowo itu bagaimana bisa nyakot di Pemalang. Padahal Pangeran Benowo itu kan putra dari Sultan Hadiwijoyo. Nah, kok kenapa kok di Pemalang? Nah itu sebabnya apa dulunya bisa jadi di Pemalang itu bagaimana itu? Itu suruhan dari Pangeran Senopati dulu. Itu Pangeran Benowo itu dari Raja Mentawang pertama itu suruhan di sini. Itu suruh membuat kabupaten di Pemalang. Nah itu seperti Bawerso, Bawerso sendiri ya seperti itu. Bawerso itu kalau diamati itu ayahnya itu dari luar Jawa. Ayahnya dari Persia yang namanya Ki Ageng Cempaluk itu dari Persia. Lah di sini itu dulunya itu dia itu dagang. Itu sudah karpaya itu kayak kan Cempaluk itu. Lah kenapa kok di Pesisir sana? Kok enggak di Pekalongan? Karena dulu itu perjalanannya itu lewatnya lewat air. Enggak ada perjalanannya seperti ini, enggak ada. Itu dulu itu dari Pekalongan, dataran rendah, kalau sana itu laut semua. Yang ada daratan itu mungkin di Kajen, yang atas, di Gesesi, terus di Petung Priyono, terus di Sodong sini. Kenapa kok ada situs-situs tertentu di Sodong itu ada patung Ganesha, ada patung ini. Itu dulu itu, sana itu kota. Mungkin Petung Priyono itu dulunya itu kota. Dari sini itu masih lautan. Nah itu di daerah Pekalongan itu enggak ada tanah yang terlihat hanya lahir semua. Nah itu terus itulah terus Ki Ageng Cempaluk itu menempat di kesesi itu. Nah terus di situ itu punya anak yang namanya Baroso. Itu mataramnya sudah mataram mungkin kelima kali. Sultan Agung itu kelima kali. Nah itu. Nah terus maka dari itu terus akhir-akhir ini karena mungkin yang namanya kebudayaan itu masyarakat kita ini kan tercenderung mudah diterima kesenian dari luar daripada keseniannya sendiri. Itu yang namanya kesenian dari luar itu omongnya ini itu jadi musik sudah, tapi kalau gamelan itu kan susah sekali. Harus pakai ini, ada aturannya sendiri. Ke Pulau Aceh itu tidak dulu sudah masuk menjadi musik gitu. Nah, terus masyarakat sekarang tidak mudah tidak mau sulit-sulit. Kepenanya lu latihan dangdut, latihan ini. Maka dari itu kalau generasi sekarang itu cenderung ke kesenian yang seperti itu, nanti lama kelamaan kesenian kita ini nanti 10 tahun yang akan datang itu hanya cerita, nggak ada wujudnya nanti. Mau bayang, coba kamu sendiri bayangkannya. Nanti 20 tahun kemudian itu mungkin wayang kulit tengah punah. Nah itu, karena apa? Karena saya sendiri sebagai seorang dalang mau memataskan wayang kulit, masyarakat seakan-akan tidak menghargai dengan keseniannya sendiri. Itu masyarakatnya, kenapa? Ketidaktahuannya dia untuk jadi rasanya melihat wayang dengan dangdut, dengan orkes band itu kan lain. Kalau wayang itu kan olahnya olah rasa. Tapi kalau kesenian dangdut dan kesenian ini atau band itu olahnya olahraga, olahnya olahraga, sementing kepenak gitu. Tapi kalau ini harus diserapi, diresapi kesenian ini tuh wayang itu apa, terus bunyinya gamelan itu bagaimana. Nah, itu sudah gagrak wayang golek menika menawi tepak wonten pinten gaya Pak Dir. Itu ada gaya Pekalongan, gaya Batak dan Pegalan.
Tegal. Jadi ada tiga gagrak. Tegal, Pemalang, Pekalongan. Itu. Kalau Batang itu ikut-ikutnya itu Pekalongan. Batang Pekalongan. Karena dulu itu dalam wayang kulit itu yang ada kan dari Tegal. Batang enggak ada, Batang itu dulu. Yang ada di Tegal, Ambah Pae, kesana. Itu kalau di Batang itu hanya ikut-ikutan rok. Ikut-ikutan rok, dulunya di Pemalang dulu gitu. Dalam sini itu hanya ayah saya dengan paman saya, dengan mbah saya. Itu berburu di daerah Comal. Gitu. Nah, terus berburu dia tuh menjadi ciri khas. Nah, di sini itu kan Wiyogonya kan Wiyogoro geng dulu itu, Wiyogo Tayu. Nah itu, jadi dalang itu mengikuti tabuan Tayu dulu itu. Tayu itu bagaimana terus digawe nabu imannya. Terus lama kelamaan itu membuat apa? Nah, tabuan sendiri, membuat nob sendiri gitu. Nah terus, nah biasanya kok ada nob yang ada ini itu Pak Dikasi itu, Pak Dikasi. Jadi upaya buat begini Pak Dikasi. Itu menjadinya wajah itu menjadi modern lah. Itu dulunya itu tabuan Tayu, mburak kan. itu kalau Pemalang Tegal itu sudah menjadi khas Pemalang, khas Tegalan. Nah, khas Pekalongan itu mana ada khas Pekalongan. Pekalongan itu yang masih sekarang masih digunakan itu kerawitane Slamet. Oh, Pak Rasugeng. Nah, Slamet Wiyono misalnya Wiyono lagi Pekalongan. Asli Pekalongan. Lah nek gendut itu Pemalang. Itu Pemalang. Terus yang Tegal sudah tidak terpakai lagi di sini. Jadi penjenengan Gagrag Batang itu tertinggal Pak Dina? Iya, tertinggal Gagrag Batang. Kalau yang ngumpul ke nyeket-nyeket itu sih Pak Dina Batang Rian. Kan dari yang wonten sing datusan Gagrag itu sih. Makasih. Oh, Pak Dikasih. Pak Dikasih dulu. Ini tabuannya pakainya ini. Tabuannya pakai ini. Berdasarkan Meguru sama dia. Berdasarkan Meguru zaman Rien, terus dicocokkan dengan iringan-iringan yang harus dikeluarkan. Ini keluar iringannya seperti ini, iringannya pakai ini. Nah, Pak Dikasi itu ya memang kreatif sekali. Dan saya sendiri itu ikut yang salah, Pak Dikasi. Karena sana kan yang lebih dahulu. Mau sejak tahun, mungkin 70 berapa kalau Pak Haji. Bapak itu meninggal 69, Pak Haji itu sudah dalam. Tahun 69, Pak Haji 6. Terus yang lain. Anu nopo menawi sumber cerita wayang golek ini kok serat nopo Pak Haji. Menawi Purwo kan, menawi wonten serius kan serat Mahabharata. Kadang-kadang di Ramayana kan sering kan Mahabharata. Di Ramayana aku lakon terus cukup banget di arah-arah di Bumbake. Terus wonten sing mendhet pustaka raja. Menawi nopo sumber cerita wayang golek niku perangan ibu serius wonten pinten Pak Haji? Yo dari serat Pararata ada. Sarat Pararaton. Sarat Pararaton. Jadi Sarat Pararaton ada itu ada. Itu menciptakan raja di tanah Jawa. Oh. Jadi raja Jawa di tanah Jawa itu diambil dari Sarat Pararaton. Satu. Yang satunya itu diambil dari Babat tanah Jawa. Babat tanah Jawa. Nah terus. Itu kreatifnya para dalang dan para budayawan Indonesia. Yeah. Dulunya itu pakemnya ya menak. Pakemnya pakem menak. Jadi arwahnya golek itu ya wayang menak. Menak niku bagusnya dari luar, dari Arab. Nah itu. Nah itu karena seniman tanah Jawa dan budayawan tanah Jawa itu kreatif. Dan terus membuat itu serat para rator dan buku babat tanah Jawa. Itu pasti ya ada beberapa tanah Jawa dan serat Pararaton itu ada. Saya punya itu serat Pararaton itu akhirnya sampai sekarang ini sampai Mataram kan belum selesai masih ada. Mataram itu dari Ngayogyakarta ini masih ada.
Nah itu dari Serapan atau Bogor Tanah Jawa dari dulu itu Medang Kamulan dari Mataram Hindu sampai Mataram Islam itulah ini yang digunakan oleh para dalang itu satu itu serat paralaton yang keduanya itu dapat tanah jawa itu masih ada bukunya masih ada pakamnya itu lah mungkin itu ya kan ada yang apa ditulis penulisnya ada terus dicocokkan dengan cerita-cerita yang lain itu ada menawi lo Pak Dino kok Pak Dino kan ngajeng gagal batang Pak Dino menawi patetipun batang ini kok nanti Pak Dino patet ya pada umumnya dalam wayang golek waktu itu patetnya ya wayangnya patet 6 toh patet 6 gue suruh Pak Dino untuk wayang esok itu 6 kabe oh jadi awet mulai kedok itu 6 kabe oh ini dalam wayang golek kan kreatif kaya seperti Pak Di sendiri itu kan suluhan wayang kulit tak suluhi tegalan suluhan aku nah itu pak patoknya itu hanya patok satu hanya enam terus sekarang ada patok penyuro itu adalah kreatifnya dalang-dalang sendiri aslinya patoknya wow enam rowes sekali suluhan suluhannya itu seperti itu namun nek balik pelok 6 ngantos jadi menurut dibalik pelok balik jadi suruh anu pak jadi suruh anu dari awal sampai akhir ini entek-entekan itu kodoh suruh anu kodoh isu ya kaya bumi kodoh mau saling marah pak sih marah jadi wayang golek sebetulnya itu oh mudah sekali nih banyak golek mudah sekali karena apa pakemnya itu nggak ada kalau banyak golek kan ada gedogan harus begini terus suluhan gaton suluhan bubar golong suluhan mau apa tuh ini golong langsung pirang-pirang nah itu makanya dalam wayang kulit itu harus kreatif. Karena di dalam ceritanya sendiri, yo bukannya saya itu bagaimana, itu saya kritik dengan dalang-dalang wayang kulit. Ceritanya itu hanya Mahabharata dan Ramayana. Yang keluar itu pasti Pandowo, Hastina. Yang lain nggak ada. Kalau itu nggak kreatif dalam itu dilihat itu jenuh. Nah, apalagi sekarang harus sembunyi, harus ngomong wayang kulit. Durno ngomongnya kaya kuih merono kabeh dalam kaya kukuhi kabeh contohnya kaya goro-goro kaya goro mamak sobro di muka kaya kaya bunuh jaman tipu kaya jeblung bumi puja ganjik langit pelan-pelan nah saya ini tiga oleh kaya sobro di muka mana sepuja ganjik itu dia gunung sama tipung berenang kaya menghidupi manusia jadi itu pakem kan tidak harus dipakai sebetulnya ucapan-ucapan itu tidak harus dipakai itu kalau satu di muka dan menghidupi masyarakat akhirnya kan bagaimana kan bisa ngomongin tapi kabe galau nih kaya ngomongin kabe terus ceritanya yo merona-mona kodoh jadi makanya dalam wayang kulit itu yo sangat susah sekali, sangat sulit lain dengan wayang golek. Nah, karena wayang golek itu bicara pembicaraan kan neng kader kaya wong kader. Neng Tegal ya pun neng Tegal. Bahwa kan Solo ngomongnya Tegal, ini wong Tegal Solo nopo. Nopo, oke. Seneng wae nopo. Terus kan ngomong kaya wong Tegal nang Solo kuwi nopo. Kaya Betawi nek meneh wayang wong Solo dalem nang Batang. Ciri satu hanya satu Solo. Menalam masyarakat bengok. Kalau langsung ini nabi. Nah sebetulnya wayang kulit itu mudah sekali, mudah karena apa? Ada catatannya. Ini suluhan ini ono, suluhan kedatangan ono. Mungkin ono kafe kabuku itu ono kafe. Nah tinggal mulai. Tinggal mulai ini kebiasaan caranya masyarakat ini main seneng itu gue yang beli di belakang seneng bani kok ya Pak Di
namanya petas didorok it karena karangannya karena jual nomornya si butuh si butuh bui ini kalau jual kita nih jadi sekarang ini berisi mana sih aku seni aku petas didorok si mungkin harus nonton nonton cerita ini aku dunia apa mana petas kayak butuh ini men kira-kira sesi ya kalau ya bui lah kata ibu nah gue nyamain anu Pak Dik, apa menawi wayang golek zaman riyin iki Pak Dik, dering era sekarang ini kok gamelan iki pun aku nonton Pak Dik. Zaman riyin tak dengi pun gamelan sing dipanggung dalang wayang golek itu seanane, saenten. Heeh. Kan wayang gamelan yang ada di tanah Jawa itu dulu kan adanya kan dalang Jawa, gamelan Jawa. Upamane pelok yoga ngemong siji, kemburi siji, selir dulu yoga dulu jadi gamelan wayang golek zaman kuno itu urung ada gamelan pelok selir dulu itu urung ada nonton itu aja sak pelok, sak selir dulu ngomong itu jadi kaya ada pisahannya itu lupa gamelan kayak pelok, kayaknya selir dulu orang popo nonton itu lama-lama selamat, karena selamat almarhum karena wayang nek anggu gamelan selir dulu seorang itu terus saat sebabnya harus latihan wajah pelok terus lah nek kaya kulo kan gamelannya dia kan nyewa soal gamelan ruwe gamelan pelok gamelan kali gogor gamelan selir dulu iya jadi yang digunakan itu gamelan dulu itu kan gak ada dendernya gak ada dender gak ada terus suntem gak ada yang ada gamelan saron terus demung terus jenglong kenong yang memang besar-besar itu jenglong nanti jenglong beduk dulu itu seperti itu dan beduk beduk kulit ah beduk beduk pakai kayu besar kaya masjid lah beduk beduk itu kapan istilah kaya makanya soro balen dumur dumur dulu itu seperti itu itu karena nosari ya ada beduknya itu nah padahal yang namanya beduk itu dulu itu tidak di masjid yang ada itu di gamelan lah karena Sunan Kalijogo itu ingin mengislamkan orang Jawa bagaimana caranya itu gamelan dimasukkan di masjid Ageng Demak nah itu dimasukkan masjid Ageng Demak dan di situ yang dinamakan gamelan sekaten yang sekarang itu di Jogja atau Jogja itu di Solo ya aja ya sekaten itu karena orang Jawa itu senangannya itu kesenian gamelan dulu itu gak ada kesenian yang lain berarti kan begitu paling itu dengan saya itu sama keseniannya senangnya gamelan nah dimasukkan ke Masjid Demak gamelan pertama yang di cipta Sunan Jenderal Kalijogo itu ditaruh di Masjid Demak itu lalu setelah gamelannya diambil taruh ke kerajaan-kerajaan beduknya itu di sini nah coba panjenengan neng Mekah apa ono beduk ora ono yang ada beduk itu di tanah Jawa karena itu musik gamelan jadi dulu itu gamelan nah itu tempatnya itu di dalam masjid nah, buat ngundang orang masuk masjid itu panggilnya gamelan yang nabut sembari songo itu nah sampai sekarang diuri-uri itu diuri-uri oleh masyarakat Jawa bahwa masjid musola itu harus ada beduknya itu adalah musik gamelan apabila ada orang yang enggak bertanggung jawab enggak tahu sejarah musik gamelan haram wiyo menaruh beduk di dalam masjid itu ya sebenarnya enggak kan terus haramnya itu di mana ya sampai sekarang masih ada orang yang bilang bahwa gamelan itu haram itu masih ada tapi suruh ketemu saya dia enggak mau masih ada kok wayang haram-harami nah, tapi setelah saya dedes itu dari mana itu dia enggak berani karena mungkin dengan saya bagaimana mungkin saya makan-makan makannya aku abis itu dengan budaya lah dari Jogja sopo saya enggak mau ngomong wani nah depan karena aku depan orang wani nah maka dari itu saya senang sekali masih ada generasi muda yang menguri-uri dan mengembangkan kesenian Jawa itu
karena mungkin 10 tahun ke depan itu dalang akan manusia langka, apalagi dalam wadah golek. Karena nggak ada sekolahannya, banyak golek itu. Perbalikan nggak ada ya? Mungkin Pak Jenderal cinta mena. Cinta apa aja? Iya. Anu Pak Dino, kendang jahit pom niko kawe perin itu nopo wonten nopo namung ngajak bisa pasundan Pak Dino. Kalau di Jawa khususnya Jawa Tengah itu nggak ada kendang jahit pom itu nggak ada. Lah masuknya ke sini itu hanya mungkin tahun 90-an. Maksudnya ke sini. Karena apa? Nah itu awalnya dalang itu nggak disenangi oleh masyarakat, itu ya. Itu pinter-pinter dalang. Dulu kan saya kalau pentas itu ngundang Jepong dari Jawa Barat. Nah itu bapak pendean, bapak penari itu dulu seperti itu. Tahun 80 sampai 90 itu kesenian Jepong itu disenangi oleh orang Jawa Tengah. Dulu itu karena asing, dulu jogetnya asing, apanya menarinya lain dengan ayuk. Tapi lama-kelamaan masyarakat itu jenuh sendiri. Karena apa? Tari Jaipong itu sama. Penari yang lain dengan yang lain itu sama, kendangannya juga sama. Terus foto bae koyo kuwi. Orang-orang terus kreatif karena apa? Penari Jaipong terus pemain lagu daun kurus juga kuwi. Daun kurus kan saya bocor yo kendange koyo kuwi, menarine koyo kuwi. Lah lama-kelamaan itu terus larinya ke campur sari. Nah sekarang itu tapi kendang Jaipong masuk ke sini itu enggak dari dulu, itu mungkin tahun 90-an. Nah terus nah itu muncul nyantos ke sini bawa kendang Jaipong. Terus dalang yang lain tiru, dalang yang lain Pak Manuk tiru, Jawa tiru itu. Seperti Pak Matet itu mengambil kendang dari Tulungagungan, itu kan aslinya nggak ada itu di dalam wayang kulit nggak ada. Apa senengnya guru sosok kita pakai Tulungagungan kendangnya. Nah itu, jadi yang masih utuh itu ya yang ada di pakem itu wayang kulit, tak banyak yang utuh itu di pakem. Di cerita, kan kalau wayang kulit kan cerita mana Wahyu Mangkono Romo kan ada itu. Ibu Niki, terus suluhan Niki, tabuhan Niki, kan ada semua, ada kabeh. Ceritanya ke sini karena ada. Ya, monggo lah, dikali. Jadi, Nek, Niko Pak Din, enam samparan di jendangi saya, kok baru Pak Din? Ini pun tipung, gak ada sih. Ini tipung. Nah itu tajuk Pak itu loh. Sayur itu kan pakainya tipung itu. Nah terus sekarang itu dikreasi lah, kreasi Siti. Nah orang yang samparan harus yang punya kendang Jaipong. Terus pelakunya ini pakai kendang Jaipong. Malah Pak Tri soalnya kreatif nganggur tari tani. Tari tani gawe kiprah pateng. Nah itu kreatif dulu. Bahkan malu Pak Di, wayang kulit ini kan yang tahun ini pun ya enggak mau lakon rampe yang tentang tagetnya talu sudah baru karyan nom semua hilang ayat tepuk sampah semua kan Pak Di mana ya wayang kulit ini kok rumi ini pun wong yang tahun ini belum enggak ya tahun ini enggak boleh kok yang belum gerjur enggak sama biar tahun ini ya nganggungnya galong sampah galong ini sama kalau tahun ini wayang pun nah barang saya kan dikalaborasi karo tabuhan wayang kulit karena apa? Karena wayang kulitnya sudah merakyat wayang kulit di wayang yang tahun ini kalau ini sebetulnya itu enggak ada wayang kulit tahu sing kalau wayang kulit itu ramah ini pinter yang dalam betul itu jadi yang perang Pak Di. Dengan perang itu nampak khusus itu berarti. Khusus atau no? Sing istilahnya kayak apa sih? Istilahnya kalau yang biasa cek neng-neng tak nol. Oh,
namun ini jangan neng-neng mau gue. Orang-orang yang pasti sok ngerti. Neng-neng-neng jelang, neng-neng-neng jelang, hanya itu. Itu tahun 85 itu masih seperti itu. Enggak ada serpek, enggak ada. Berarti itu sebuah tokoh. Orang kabin tokoh, orang kabin. Kaya orang itu, kaya bayang kulit, tapi serpek kabin. Nari kaya bukan ini. Tokan isu kaya kulit kabin. Anggunnya kan baik. Kaya nangkali pari murah itu, anggunnya bayang kulit. Anggunnya cek dulu. Anggun cek neng-neng. Lah alamnya apa, orang ngerti. Ini pasti sudah ngerti. Tapi itu sesuai fanatik. Ngadung sing. Akeh sing kaya kuwi ana. Iki perangane mule jek ning-ning wae kaya bojo. Ana sing bojo petang kan. Kaya kuwi. Ya ana sing njaluk sing apa? Sebekal aja satu suara sarama. Ana sing nganggo jaluk sep sarana sep. Lah biyen niku nek wayah golek niku ya jane pitu. Nah, pitu gong, caron, nah terus kendang punah terus ngatur jenglong kenceng nah jenglong kenceng harus jenglong kedu gitu itu podo itu gong yang gue jenglong kenceng kan gue itu kan ono sing bor bor kan kan sing kok mau ngerti sing mulai bor bor kan agak jenglong kedu lalu jenglong kenceng tapi sing kaya saya ini dikawai kena tapi tabuannya kaya gemuk kodok aneh itu kaya gemuk jenglong kedu ya kaya gue. Tutupannya kebetulan gemung orang tutupan kenong orang. Karena kebetulannya kok serpuk ya. Entah gue duduk-duduk. Jadi gemungnya orang apa gaman dia. Orang masih gemung sama sarong. Sarongnya sebelum kenceng. Buna. Lalu. Sehingga si murid itu. Itu si duduk. Misalnya itu kejogo. Terus ke priye. Gelit rusak. Nggak tutup aneh kaya gemuk. Terus naik bentak banyak gulik sih. Jumlah ngeduh sih. Yo, itu bentak. Kaya gemuk. Kaya dari bentak. Buahnya terus balungan. Jumlah ngeduh. Mereka bersuluhan tadi. Suluhan itu akan kita bisnis lagi. Suluhan gue ada sulihan guliso. Guliso itu yang pertama kita jenis guliso. Terus sama si panjang mati, ono panjang mati, terus panjang hilang, terus surukan pelayon biasa, gue kui. Dan yang kui soket yang pertama ini kui so, kui. Terus panjang mati kan bu, wayang, sing apa sih ini nes, wayang susah panjang mati, kui. Terus panjang hilang kan bu wayang sing anu, sing kalah, kui, sing kalah. Nek Pak Dika sih komplek kan? Anu Pak Dika, buatan komputer lakon Pak Dika. Menali lakon sama Elon Timo, lama satu lakon sama Pak Dika. Nek niku, niku aku yang tak kau tak kau. Amat do, lakon dapat tanah Jawa, boleh pun dapat tanah Jawa. Bila sejarahkan Argo Uro, Argo Puro kan di tanah Jawa itu, Argo Puro di tanah Jawa. Lah pada waktu itu yang namanya raja itu karena dia itu pengaruhnya bukan pengaruh Islam, itu kan seenaknya sendiri. Seakan-akan kalau sak tanah Jawa itu sih sebuah sombong. Tapi raja itu paling orang, jadi paling orang bujuknya kota Puro, oh, paling limolat gitu. Yang namanya Raja Sesama Elon itu dari peran-peran yang dulu-dulu itu, nah, itu nggak pernah punya apa namanya anak, punya keturunan. Lah terus kawin lagi, dilalah, dilalah itu garwa yang peran-peran yang dulu itu mengandung, ngandung bayi. Nah itulah bayi itu di Argo Puro itu belum lahir, itu sudah 14 bulan, tapi bisa ngomong di dalam kandungan ngomong. Pokoknya bahasa Indonesia saya mau lahir tapi saya minta bantuan Ayu Sedono itu ya. Terus semua Punggowo Kraton, semua Bujangga itu kan
ngerti yang ada di kayu cendana itu yang ada di Pulau Undrus. Nah itu, nah Pulau Undrus namanya rajanya itu Raja Sambang. Nah, Raja Sambang di Pulau Undrus itu yang punya kayu cendana sari. Nah, kayu cendana sari itu di Pulau Undrus itu dikeramatkan, nggak boleh ditebang di sana itu. Tapi Raja Tanah Jawa, si Sheikh Samail itu mau minta, jadi perang. Nah perang utusan dari Argopuro kalah, yang maju si Raja sendiri, si Sheikh Samail maju perang, sama Sheikh Raja Sambang itu kalah, terus dikasih kayu cendana buat bantulan secukupnya. Nah ini di perjalanan, terus di Taman Sari, itu masih ada perundingan di situ karena sudah mau melahirkan di Bung Lemban. Saya bilang korunya ialah koro Garwo. Nah itu ya ada yang namanya Garwo yang satu yang muda. Itu kalau ini nanti bayi lahir, itu kepercayaannya dengan saya itu kurang. Terus nanya dengan saya itu mesti kurang. Tak paten nanti bayi. Maksudnya bulan. Itu diminumi ramuan, terus di Pulau Soro dibuat biar mati, itu bayi itu lahir. Lahir itu tiga itu berarti laki perempuan, itu laki perempuan. Lah pintere garwo yang baru itu kan jangan sampai bayi ini itu hidup, harus mati biar ibunya itu dimarahi oleh sang sinuwun. Itu bayi dibuat di lirone pakai anak asu. Lah setelah itu sang raja datang, sisa sama ibu sang datang melihat bayinya itu lahirnya itu. Nah, semua punggawa keraton itu kan kena daya pikatnya si itu sih kalau yang itu. Lah percaya. Nah terus sama Patih diundang, Nah kebetulan Patih itu adiknya si Praneswari itu. Oh, si melahirkan itu. Si melahirkan. Kowe emang pangkatmu, kowe emang bayumu. Nah kowe emang bayumu, pangkatmu tak pecah. Terus bujumu gak kuat Patih. Dan kowe emang karo pangkatmu, karo anakmu, karo sandal pangkatmu. Ah, bayumu Patih nono. Paten ono. Lah terus pikir-pikir nang ngono kan ribut tenan kan pati itu. Kan mikir nang kok dadi lucu ping pati. Nah darane pinter ki lucu. Aku dadi kaya apa dramatik tertentu. Nah, putusane mateni Mbak Ini. Putusane mateni Mbak Ini lah gugur bung alas. Lebung alas, alas aku dulu. Meski ini gue ulang, Mbak Ini direngki. Tapi bayi ini kalau nangis, ngomongin. Nah, corwanya itu tak punya betul-betul. Betul-betul nangis. Ngomongin kan ngomongin, kipat di pakta misur. Kan, ini melaku, kan kalau gak ulang, gitu ya. Itu penonton ini jalannya pintar, itu milu kering, milu gendur. Aduh, ngomongin, gitu. Wah, penonton itu ya. Lah, kan yang nangis, nangis. Lah, entah-entah aneh ucapan yang bayi ini, kuih. Kowe-kowe wong bodho. Aja aku dadi bojone raja, ora kelakon kowe dadi patih. Bisa nek kowe dadi patih mergo aku dadi bojone raja. Moga kowe ketarik karo aku. Jajal lah karo. Aku ora dadi bojone raja, bakal dadi patih ora kowe. Wong kowe sekolah ora, apa ora. Pawitane mung kendel. Wong kowe. Mbak kowe, kowe iki tak opo ini aku cilik, kok tega karo aku, bapak karo ibu kuwi mati. Saya ngopeni kowe iki aku arep gaji tekan gedhe mah aku sing ngopeni minta pitrake aku. Aku dadi bujine raja kok tak dadekne mate. Lah kuwi nang kene kan susu ekstra penyung gembur. Nangis rangkul bayi ini. Kuwi nang wong kuwi iki masyarakat mesti aja bener masyarakat piyo go sinde mesti milu nangis. Lah dirangkul. Dilangkul ora sido aku. Wis perkara patih ora apa-apa. Nyambung gawe becak kena ngutuk kena bubek lho tak ora kan ana drama sing tertentu nang ngono lah aja koyo kuwi nek aku iki bojo raja
pengalaman aku wis ngono. Men kowe aja dipecat, to aku ora mati iki ana sarane. Aku gawe ro dalem nang alas. Global kowe kan umat cilik sing duwe gawe kudung ben aja kok kewan kala rebu. Iki dingin global. Aku di nang gawe nang global. Aku tak urip ning kene. Lha apa ana sama piye? Nang tengah alas. Lah gajimu nang kosmono kan sanksi umum kan ngendika. Nek kowe iso kateni bayumu gajimu tak undangi, pangkatmu tak undangi. Boleh jadi ya aku seprapat juga emang aku ya aku rakyat tak jadi beras kan bisa sih aku nanggung kalau fitur juga kan nanggung gue ini dramanya api nah Bali matur nanti mati aku ingat tak sih nunggu nalai kau semua nanti jalan bukti hati ini nanti mati hati ini cukup bujuk kok bisa ngelayar lagi kewan gitu hati ini kok yang lalu dipakai ini asu suku hati iki lho sing sebut lah terus tuh jenggo kraton kok delok ngono iku jalan ati menungso ati kewan yo bener bae kan soyo nambah iku soyo lho apa sik terus ana jenenge Raja Manto pulune puluh madhel nah Raja Manila Raja Manila puluh madhel lah rojo mau kuwi nembe kentak kentekan prajurit kentekan kamu lho mergo apa keserang tsunami kesemprot banjir bandang lah sing ora katut ki rojo ketok mergo rojo butuh gedhe ora kawuran kuwi ora katut oh kuwi lha kuwi urip nang tengah segara nang pulau Madura dhewe lah ana peti nah zaman kemarin kan jenenge Gendogro Bencono diwadhe nang Gendogro Bencono ben mati lah ana peti dicupuk. Oh, peti dicupuk dengan dibuka ana bocah telu isi urip. Lah kuwi diobani karo Raja Manila. 60 Madendro. Oh, kuwi. Lah, kenapa napa bisa nang tanah Jawa maneh? Kaya kuwi. Lah waktu semono Charles kuwi kan sing tukang loro banyu karo sing ibu ning lho sing digrogol kok. Charles kan ngamul nang kono sing loro banyu sakno sing dodol sakno suwi. Kuwi nang Brojo kuwi. Kurang ni, setino ni paling orang tu tenang kilo. Lah, aneh apa nos? Kenapa orang tu jadi jadi lucu? Nangon kui. Lah, tamu sesi arah abdus, aku kui. Lah, terus orang butuh gede, gesek muda, kenduga bersama ni gua di kuda. Mau sepuluh orang begini, begini lah. Terus di mana kita tamu? Aku kau. Kan orang pangkli karo peti ibu kita mesti ngerti ah ini peti peti ini mesti kan peti karo kulo aku bilang terus sanus ngamulo nakuno ngamulo ngamulo bagi ide aku bilang para bayi gede diarani sing sing barep diarani Joko Moro sing barep Joko Moro, Moro. Nah, terus sing nomor loro Moro Sumo. Sing nomor telu wedok diarani Moro Bulan. Jadi Joko Moro, Moro Sumo, Moro Bulan. Lah wis barang gedhe, sang raja wis meneng karo atine. Kaya kuwi. Lah tapi saurunge kuwi gamane iki diwenehke kabeh. Gamane. Iki gunane iki, gunane iki iki iki. Kamane ana telu dibeda ke kabeh lah para soyo kuwi disenengi sing matur iki disenengi karo anakku karena tak openi dudu anakku dhewe kuwi ada yang wis gedhe kuwi tak bojo aku lah kindur laju monggo assalamualaikum saya ngerti lah saya itu rudi sumur munding niku ampel gede wah ampel gede ngene monggo perahane Tegal Sari nggih moga-moga benar-benar ini saya bawa antaran ini pak barang kaya niku niku sejenenge Endrong pusoko Endrong Endrong itu nanti dimakan waktu waktu itu jadi emas jadi aku ini jadi beras jadi aku ini
di kamane kowe. Lha iki barang uyah-uyah des. Kowe kuwi. Kuwi jaluke keramat ya to, endo aku jaluke mau sing ono di kamar nyabra. Lha kuwi nyabra ning tanah Jawa. Nah, barang nyabra nang tanah Jawa karo Janus kena ngono. Dan Janus iki ngerti nek iki anake sang sing ono dosa anake. Lah Janus anake ontra-ontra. Mati ontra-ontra nih. Bagi sapa wong sing kepengin duit, diberi sak Joko isa kira kok makut dudu kamane ndong kuwi. Joko beras gowo sak kuwate. Mergo pasir dicipta den beras. Apa godhong lara gedhe duit. Kaya kuwi. Lah beras kaya kuwi. Nanti kurung kerajaan. Apa ora kerajaan? Kurung kerajaan. Lah barang ngoten. Berikut dajal gocek tiba. Konten iki kok kurung kerajaan. Lah sang putri garwane sang sinuwun iki rupane bocah biyen tapi kudu kok mateni aku piye lah aku salahnya apa mateni sang sinuwun aku kula boten nyadar usah kula boten nyadar sing apa kula malah gak ora bantu kalau gak kula jenengan njaluk kuwi sak jalune mendhet piye mbak jalur beras mendhet piye mbak butuh apa kula sanggup sendiri tapi sang putri kabeh kowe nang wong kabeh kuwi njaluk kowe bakir karo piye sasi dengan yang lain. Maka kalau kau yang ini, nilai sederhana rojo, kerenan ke rojo, bel juga kami bawa. Kusir, bel kusir. Nah, saya sama elun, kowe kenal kenang, aku dulu, sakar aku dulu. Neng aku jalan kudangannya, kudangannya apa? Rasanya kan, aku jalan kudangannya, kowe menurut dengan aku dulu, aku jalan kudangannya, hiu, tersono, sing bisa totok arna. Hiu, mati, semua bisa. Terus kabel pintu baru dendam di sana mbak. Nah itu bisa anaknya kuwi pemerintah sekolah sore tak toko jadi tak puluh ya tak puluh. Nah maka maka kan bingung dia kencana karo baru dendam ini ngerti macam itu. Nah setelah kaya itu sing dadi bingung kencana niku kakak kawah nalika dhewe lahir di Pulau Soro karo niku. Sing kakak kawah, lah terus dadi terus jendang kuwi adi-ariani, hari-hari karo kawah. Ngoten niku. Dadi dhewe kecono karo jendang medhun. Ndone kuwi sing di karo rakyat kandang sini pun kula. Amos kuwatir ya, kula yang saged mangke cerita ta mriku. Lah wis gelisih cerita mlebu ning kraton. Mlebu ning kraton, lah teruke karo biyone kuwi ndone nalika dhewe lahir. Kopi, karena lek udah elair aku diboyok iye, diboyok iye kopi, banyak begitu. Kopi, lah kene kan, kalau kebisingan kamu mabur dia, pasti dia mabur. Kalau kamu dumeng terus, nalek kau dia ikut di pulau seorang bocah yang kita naik sampean, nalek kau dia ikut di kopi kopi. Lah sang putri kan pelayan uji lo, banyak begitu. Lah pasti diundang, pasti ibu cebulian aku, karena anu dewi. Lah ibunya bocah ini nanti mati. Nah, kamu sih, jadi kuat berlatih kena duit, dulu duit. Nanti pasti, pun pulau berjari. Oh, bila makanya nanti. Oh, wih, berilus. Oh, dua ini yang berapa ini, pengpak, kopeng biru. Orang malah tekan. Oh, wih. Terus nanti patut jadi alang-alang. Terus alang-alang pun yang pengen orang alasnya, kok yang ngopo. Oh, wih, lah. Barang saya wih, kan ketemu. Oh, wih, ketemu. Nang terus jadi akhir rojo dengan keburuk. Jenenge raja jalan muluwit. Apa jalan muluwit? Sikmane saya sama elone kaya iki. Anu ora kira kena ditampa apa ora kira. Lek wit pas nang wit pas akhir. Nah barang ketemu karo ora kan pas esuk-esuk. Nah iku. Iki mesti ana wae. Terapno pun. Jadi syarat paralator, menika raja tanah Jawa. Syarat paralator. Kejadiannya pun tentara ini pun tentara tentara kan bingi-bingi orang pulau kondres balik itu sebenarnya si pulau kondres balik itu pulau kondres saya kalau kayak Cendono Sari kan buat daerah daerah pulau kondres nah, pas kita keong ini pasti tak